Baik, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Wali Murid yang sempat hadir, serta anak-anakku sekalian yang tergabung dalam JIMIT di siang hari ini, mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa mengikuti kegiatan ekstra ya di luar pelajaran, dan ini hanya tambahan saja. Anak-anakku sekalian, ada beberapa yang perlu kalian patuhi. Yang pertama, mohon nanti pas kegiatan atau Pak Guru menjelaskan atau bicara, matikan mikrofonnya. Yang kedua, bila ingin bertanya atau mau mempertanyakan, jadi kalian boleh mengacungkan tangan dengan raise hand, di sana ada ya. Lanjutnya kalian buka mic-nya baru ngomong. Itu. Selanjutnya, kegiatan ini memang kita batasi sampai jam ya sekitar jam 3 atau jam 2 lah, atau sesuai dengan kesiapan kalian. Anakku sekalian, perlu diketahui bahwa kegiatan hari ini adalah kegiatan di luar pelajaran. Maka Pak Guru ingin kalian mengikuti dengan sesama. Yang semula kegiatan ini itu akan dilaksanakan hari apa itu? Hari ini ya, hari Senin ya. Hari Senin. Karena hari Senin itu berhalangan dan anak-anakku sekalian juga sedang sekolah agama, maka berdasarkan informasi dari guru kelas, maka disiapkan di hari Jumat. Nah, mudah-mudahan hari Jumat ini kalian bisa mengikuti dengan tenang, dengan penuh konsentrasi. Kenapa demikian? Karena memang ini kegiatan perlu konsentrasi. Jadi mata di kamera, arahkan di kamera, di Google Meet-nya Pak Bahrudin, situ ada kertas putih. Karena kita akan coret-coretnya di kertas putih. Nah, ya, nanti diperbesar saja atau dipin saja kertas putihnya, yang lainnya diabaikan. Paham ya? Nah itu, karena nanti coret-coretnya ada di kertas Bahrudin. Baik anakku sekalian, sebelum kita mulai, yuk kita berdoa dulu sesuai dengan keyakinan kalian. Semoga hari ini kegiatan berjalan dengan lancar, kemudian kalian bisa dibukakan pikiran, semangat untuk bagaimana belajar matematika itu pada dasarnya tidak susah. Baik, berdoa mulai. Selesai. Baik, anakku sekalian, ada beberapa yang perlu kalian ketahui. Pak Guru akan mencoba apa istilahnya memberikan suatu informasi. Ada beberapa syarat dalam mengikuti kegiatan ini atau dalam memahami pelajaran atau ilmu matematika hitung cepat ini. Persyaratan yang pertama, kalian harus sudah hafal di luar kepala yang namanya penjumlahan. Kalian penjumlahan sudah bisa kan? Sudah, Pak. Ya, baik. Kalau sudah bisa, jadi persyaratannya
Kalian bisa penjumlahan 1 sampai 19. Itu saja. Contoh. 8 tambah 8, 16. 5 tambah 7, 12. Itu saja yang dihafal. Jadi kalau sudah hafal di penjumlahan sampai 19, insya Allah kalian penjumlahan berapa miliar pun, berapa deret pun akan sangat mudah. Bahkan kalau kalian asah dengan baik diulang-ulang, itu kalian tidak usah dengan menggunakan alat apapun. Cukup dengan mengingat atau lipat jari. Baik. Jadi ada Pak Guru tidak akan panjang lebar menjelaskan tentang. Jadi kali ini akan menjelaskan tentang bagaimana mengerjakan penjumlahan cepat. Gitu kan? Kemudian bagaimana pula mengerjakan atau menyelesaikan soal perkalian secara cepat. Nah, itu. Untuk selanjutnya juga kita akan coba pembagian, bahkan kalau misalnya cukup kita pengurangan. Tapi minimal hari ini kita akan kenalkan penjumlahan dan perkalian dengan hitung cepat. Bisa ya? Baik, sebelum dilanjutkan, Pak Guru akan coba menayangkan video. Nah, lihat di sini videonya. Lihat videonya di sini. Udah kelihatan videonya, udah kelihatan sini? Ada? Di ada ya? Ada ya? Video pembelajaran matematika gasing kelihatan? Ya, baik, kalau kelihatan kita mulai perhatikan dulu. Ini sebagai inspirasi. Ini yang belajar ini, di video ini orang Papua yang tidak kenal sekolah, ya. Jadi ini ilmu ini di apa namanya yang pertama kali itu, ini dapat ilmunya itu dari Profesor Dr. Yohanes Surya. Ini profesor. Jadi bagaimana cara melangkah-langkah supaya anak-anak bisa mengerjakan matematika dengan cepat, mudah, gampang, dan menyenangkan. Baik, kita mulai ya. Nah, lihat. Nah, kita akan coba di sini. Kelihatan ya? Nah, di sini penjumlahan. Nanti kita akan praktekkan penjumlahan. Ini 0 sampai. Nah, ini. Kedenger nggak suaranya itu? Enggak, Pak. Enggak kedenger ya? Hah? Tidak, Pak. Ini padahal udah kenceng sininya nih. Thank you.
Ini anak-anak, anak-anak yang dari mana? Dari timur-timur sedang diajarin begini. Nah, nanti kita akan coba langsung. Ini penjumlahannya. Jadi penjumlahannya kamu harus hafal dulu 5 itu dari mana saja. Dari 41, 32 gitu kan. Kalau misalnya 4 dari mana? 31, 2, 2 gitu kan. Kalau misalnya 8 dari mana? 42, 53 dan seterusnya. Nah, ini akan pindah. Nanti hebatnya kita patek. Nah ini penting nih, penjumlahan seperti ini. Penjumlahannya. Nah, penjumlahan 9 kalau tambah 9 18 gitu kan? Nah, ini penjumlahan. Baik. Nah, ini ya. Nah, kemudian kita coba lagi di sini ada video. Video untuk bilangan puluhan dan satuan. Ini penjumlahan juga. 12 tambah 3. Gampang kan? Berapa? 15. Kalau 12 tambah 3. 15. 13 tambah 5. 18. Nah, sekarang kalau 17 tambah 5. 22. Ya. Ya. Kemudian di layar di sana ada penjumlahan 12 tambah 22. 12 tambah 24. Ya. Nah, baik. Nah, sekarang kita tambah nih. Kita tambahan lagi yang lebih tinggi lagi, kita lihat di sini nih. Nah, bagaimana kalau misalnya 36 tambah 8? Nah, baik ya. Kita tutup saja. Ini satu contoh saja pembelajarannya. Baik, kita akan coba pelajari lagi yang sini. Lihat kertas putih yang ada nama Bahrudin. Udah lihat? Nah, nanti kita akan kelihatan enggak? Coret-coret sini kelihatan enggak nih? Nih. Ini angka berapa nih? Berapa nih? Dua. Kalau ini? Empat ya. Kalau ini? Oke. Okay. Kalau misalnya ini di. Udah ya. Kalau misalnya ini kelihatan ya? Kelihatan ya? Ya baik. Kalau kelihatan, Pak Guru akan coba. Ini agak-agak lampunya kurang terang ini. Bentar Pak Guru menyalain lampu dulu ya. Kalian siapkan pulpennya dulu. Kita akan coba. Oh, ini di luar. Oh, ada lumayan. Baik, kelihatan ya? Kelihatan ya? Baik nih. Nah. Yang bisa jawab boleh sambilan saja, nggak apa-apa, asal jangan berisik. Boleh buka mic-nya, kita rame-rame ya. Pak Guru mau bikin soal 24 ditambah 35 berapa? 55. Berapa? 59 ya, oke. Okay. Kemudian coba kalau tidak dicatat langsung saja ngomong berapa 36 ditambah 72. Coba berapa? 28. Ya. Sekarang berapa? 128. Ya. Sekarang satu berapa? 128.
Ya, sekarang sekarang Pak Guru mau nambah lagi. Kalau contohnya ini lihat. 721 ditambah 621. Nah, pintar. Sekarang mau coba lagi nih. Kalau misalnya Pak Guru mau bikin soal 8432 ditambah 2674. Berapa? 11.000. Ya. Nah, baik. Agak repot menghitungnya ya. Nah, sekarang Pak Guru mau ngasih cara yang mudah. Contoh. Ini coba kalian 6 ditambah 6 tambah 665 ditambah 89. Nih, perhatikan dulu semuanya. Nah, perhatikan caranya akan lebih mudah nih. 6 tambah 8 berapa? 6 tambah 8. Nah. Nah, sekarang kata kuncinya ingat-ingat. Kalau 6 tambah 8 berarti 14 ya, atau 14. 14. Kalau di bilangan pertama, tulis saja semuanya. Tidak ada yang dicoret. Nah, sekarang kita akan coba kenalkan menghitung dengan penjumlahan mencoret. Nah, 5 tambah 9 berapa? 5 dengan 9. Nah, 14. Nah, karena ini 14, 1 dengan 4 ya. 1 dan 4. Jadi kalian kalau sudah ada begini, yang di atas ini pindahkan ke sini berapa? Pindahkan ke kiri. Ya, jadi 1 5 4. Nah, coba lagi ya. Jadi kalau penjumlahan contohnya 7 dengan 6, kamu ingat-ingatnya adalah berapa? 1 3 ya, 13 ya. Nah, sekarang Pak Guru mau nyoba yang agak banyak nih. Perhatikan dulu, matikan mic-nya dulu. Nah, Pak Guru akan mencoba contohnya 207. Nah, ini banyak nih, Pak Guru akan banyakkan nih ya. Nah, ini contoh soalnya seperti ini. Nah, ini bisa nggak dengan cara cepat? Nah, caranya perhatikan, kalau misalnya lebih dari 10, itu 10 atau lebih, nanti kalian coret. Yang dicoret itu sama dengan 10. Jadi kalau misalnya 2 tambah 8 berapa? 10. Berarti ini dicoret. Ada nggak sisanya? Ada. Berapa? 0 kan? 0. Nah, berarti kalau 0 langsung pindah ke sini. 0 tambah 7 berapa? 7. 7 tambah 7 berapa?
Nah, berarti 1, 4 satunya dicoret, 4-nya disimpan di sini, di bawah. Nah, lihat berapa yang dicoret. Ada 1, 2 24. Ulangi lagi. Sekarang baris yang kedua. 7 dengan 6 berapa? 1, 3 kan? Coret. Kemudian 3. 3 dengan 6 berapa? 9. 9 ya, 9 dengan 7 berapa? 16. Berarti saat coret taruh 6. Berapa yang dicoret? 1, 2, 2 yang dicoret. Oke. Sekarang pindah ke sini. 9 dengan 9 berapa? 16. Coret 8. 8 dengan 7? Coret 5. 5 dengan 7? Coret 2. Berapa yang dicoret? 3. Nah, sekarang pindahkan ini ke sini, ini ke sini. Berapa jumlahnya tuh? 2 6 9 2. Gitu. Ya. Nah. Ulangi lagi ya. Ulangi lagi. Nanti Pak Guru ulangi lagi pengen biar yang baru masuk biar paham. Jadi ini yang baru masuk, jika penjumlahannya puluhan, maka puluhan itu diganti dengan coret. Ya. Contoh 7 dengan 8, maka coret sama dengan 5 kan? 15 kan? Nah, yang dicoret berapa? Yang dicoret 1. 1 gitu. Nah, sekarang Pak Guru mau praktekan lagi. Ya, Pak Guru mau deret panjang. Jadi kalau umpamanya ini soalnya. Ya. Coba dengan cara yang coret. Dengan cara yang coret. Gimana tuh? Ya, udah kelihatan? Nah. Bareng-bareng ya. 7 dengan 6 berapa? 12. Berarti coret 3 ya. Kan 13. Ya. 13 itu coret 3 ya. Nah, 7 dengan 3 berapa? Berarti coret tulis 0. 0 dengan 8 berapa? 8. 8 dengan 5? Berarti coret tulis 3. Berapa yang dicoret? Hah? Yang dicoret berapa? Yang dicoret 1, 2, 3. Berarti ini jumlahnya 33. Sampai di sini paham enggak caranya? Ulangi lagi ya. Ulangi lagi. Perhatikan, ulangi lagi nih. 8 7 6 7 8 9 3. Nah. Ingat, kalau lebih dari puluhan, puluhannya dicoret, ya. Ya. Ini, ingat-ingat.
8 tambah 7 coret tulis 5. 6 dengan 5 sama dengan coret tulis 1. 7 dan 1 8, ya kan? 8 dengan 8 berapa? Coret 6. 6 dengan 9 berapa? 5. Coret tulis 5. 5 dengan 3 berapa? Berarti tulis 8. Berapa yang dicoret? Berapa? Berarti 48. Bisa sampai sini bisa? Bisa? Nah, coba kalian sendiri di rumah ya. Coba kalian kali situ. Pak Guru kasih soal. Ya. Pak Guru kasih soal nih. 6 5 7 8 9 dulu berapa? Ayo cepat-cepat. 200. Berapa? Ya, kita coba ya, lihat ya. 6 tambah 5 coret 1. 7 dengan 1 8 ya. Nah, 8 dengan 8 karena lebih dari 10 berarti coret 6. Ya. 9 dengan 6 berapa? Berarti coret tulis 5. Berapa yang dicoret? Berarti 35. Ada yang sama? Ya. Bisa ya? Bisa ya? Bisa ya? Baik, nyoba lagi, share lagi. Sekarang Pak Guru mau bikin lagi nih. 8 9 7 6 4 5. Ya. 9 4 7 6 5. Bisa? Jangan, kalau udah jangan lama-lama. 39. Berapa? 30? Yo, kita cross check bareng-bareng ya. Kita cross check bareng-bareng. 89 berapa? Coret 7 ya. 7 dengan 7 coret 4. 6 dengan 4 coret 0. 0 dengan 4 4 ya, 4 tambah 5 9. Berapa yang dicoret? Nah, isinya 39. Bisa? Sama ya? Nah, sekarang Pak Guru mau bikin yang banyak nih. Coba dengan cara yang tadi. Nah, boleh ikutin. Yuk. Pak Guru mau bikin panjang nih, deret-deretnya panjang. 7 8 5 7 6. Kemudian 5 8. Ini yang banyak nih lagi nih. 8 9 9. Ya. Nah ini. Oh. Itu sudah? Nah, lihatan?
7, 8, 5, 7, 6, 5, 8, 9, 9. Sudah? Sudah, cepat ya. Gampang kan? Nah, yuk kita rame-rame lagi. Berapa ini? Coret 5. Coret 0. 7 tambah 6 coret 3. 3 tambah 5 8 ya. 8 tambah 5 coret 8 tambah 8 coret 6. 6 tambah 9 coret 5 sama 9 coret 4. Berapa yang dicoret? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka 60 sama? Sama ya? Nah, gampang gak kira-kira ini? Mudah gak? Mudah. Sekarang mudah ya. Sekarang Pak Guru mau akan tambah level nih. Ya, perhatikan. Kalau umpamanya soalnya begini, 7, 5, 6, 6, 7, 8, 2, 9, 3, 8. Nah, caranya sama. Caranya sama dengan cara dicoret. Perhatikan dulu. Nanti bareng-bareng. Nanti kita coba uji bareng-bareng. 7 dengan 6 berapa? 13. Tulis 3. 7 dengan 7 3 dengan 7 10. Coret 0. 0 dengan 2 2 tambah 3 berarti 5 di sini ya. Berapa yang dicoret? 2. Nah, sekarang yang baris yang kedua. 6, 5 dengan 6. 1. 8 dengan 1. 9. 9 dengan 9. Coret. 8. Ya? 8 dengan 8. Coret. Coret berapa? 6. Berapa yang dicoret? Nah, 3. 3 taruh di atas. Nah, 3 ini pindah ke sini. Jadi berapa? Pindah ke 5. Berapa? Nah, 2, 8, 6. Caranya sama dicoret ya. Nah, sekarang coba kalian kerjakan nih. Coba kalian kerjakan. Cepat-cepat. Jangan lama-lama nih ya. Caranya cara coret, jangan cara yang sudah anu yang baru ya, caranya yang baru. Ada yang sudah? Ya, berapa? Coba tunjukin di fotonya, tunjukin. Sudah belum? Sudah ya? Sudah? Sudah ya? Berapa? Ada yang bisa nunjukin? Berapa? Coba tunjukkan hasilnya di kamera. Ditunjukkan hasilnya kamera.
Coba liatin, liatin. Ya, dengan cara dicoret ya. Ya, sudah. Nah, yuk kita bareng-bareng lagi. Biar kalian nanti bisa lagi pan sendiri. Yuk. 7 dengan 7 berapa? Coret 4. 4 dengan 5? Nah. Terus. Kan 4 tambah 5 9. 9 tambah 7 berapa? 6 ya. 6 dengan 9 15. 5 ya. Ayo bukan. Berapa 15 kan? Coret, ya kan ya? Berapa yang dicoret? 3. Berarti 35. Sekarang ya, yang kedua, baris yang kedua. 8 dengan 7. Coret 5. 5 dengan 6. Coret 1. 1 dengan 8. 9 dengan 6. Berarti tulis 5. Berapa yang dicoret? Berapa? 3. 3 pindah ke sebelah kiri. Berapa? 3 8 5. Sama. Sama ya? Ya. Nah, sekarang Pak Guru mau bikin soal yang susah, yang banyak. Kamu kerjain cepet-cepet ya. Yang udah bisa cepet, yang udah bisa cepet langsung teriak. Teriak, langsung tunjukin hasilnya, hasil coret-coretannya tunjukin. Nah ini. Udah hasilnya berapa? Awas, jangan, nggak boleh pakai kalkulator. Nanti kalau pakai kalkulator, Pak Guru tes lagi pakai kalkulatornya. Sudah berapa? Tunjukin di kamera. Tunjukin. Nah, teman kamu sudah tuh lihat. Nah, hasilnya. Berapa itu? 46. 46. Ada yang lain? Coba yang lain coba. Tujuh puluh. Ya, kita ulangi lagi ya, bareng-bareng ya.
Siap. 9 dengan 7 berapa? 11. Coret 6. 6 dengan 6 coret 2. Nah, biar cepat jangan 12 deh. Coret 2 gitu ya. 2 dengan 5 7. 7 dengan 4 coret 1. 1 dengan 7 8 dengan 6 coret 4. 4 dengan 5 9 dengan 6 coret 5. 5 dengan 7 coret 2. 2 dengan 8 coret 0. Berapa yang dicoret? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang betul 70. Oh. Bisa? Sama? Nah, sekarang nyoba lagi. Boleh ngadu dengan kalkulator. Ini sekarang mau nyoba dengan kalkulator, boleh? Perhatikan nih soalnya nih. Ini gampang nih. Ayo. Los kalkulator situ. Betul nih. Lebih dekat. Nah, kelihatan ya. Ada yang sudah? Sudah berapa? Ada yang sudah? Sudah. Berapa? Waduh, berapa miliar ini? Berapa miliar ini? Coba sebutin. Ya, kita bareng-bareng lagi ya. Kita bareng-bareng lagi dulu. Ya. 3 dengan 7 berapa? 10.
tulis saja dulu 10 karena bilangan pertama ya. Nah untuk yang berikutnya baru kalau ada yang dicoret ditaruh di atas. 8 dengan 7 15 coret, sininya coret, berarti 1 5 6 dengan 6 nah 12 7 dengan 5 12 5 tambah 9 14 6 dengan 7 13 8 dengan 5 13 7 dengan 4 berapa? 11 6 dengan 3 9 ini dengan ini 4 dengan 8 12 3 dengan 7 nah coret 10. Nah sekarang yang angka yang di atas itu dipindahkan, berarti ini berapa? 11 6 sini 3 3 5 terus 4 1 9 ini berapa? 8 ada 1 nih 3 ya no tuh. Coba di kalkulator bisa enggak itu? Iya. Sampai di sini paham ya? Paham ya? Jadi gampang, tinggal coret ya. Nah, sekarang penjumlahan kita tunda dulu, kita pindah ke perkalian. Ya. Ke perkalian. 2 kali kelihatan gak ini? 2 dikali 3 6 7 kali 3 21 8 kali 5 40 dah. Sekarang kita rubah lagi. Sekarang 25 dikali 34 berapa? 1000 50. Baik, kita coba ya. Ini dengan caranya gini nih, yang langkah pertama 2 dikali 3 berapa? 6. Tulis 6. Nah, langkah kedua 2 kali 4 berapa? 8. Tulis di sini nih. Tulisnya di samping 8. 3 kali 5? 15. Ini dijumlahkan berapa? 8 tambah 15. 8 tambah 15 berapa? 23. Berarti puluhannya di atas, tiganya di bawah. Ya. Nah, sekarang 5 kali ini sini. Sini 5 kali 4. Puluhannya di atas, ininya 0. Berarti berapa? Ini pindah ke sini. Geser. Berapa? 8 5 0.
Lagi ya, lagi. Coba lagi nih. Ini Pak Guru kasih yang gampang nih. 3, 7, 2, 23 deh. Nah ini, coba dengan cara yang cepat tadi. Satu, lihat berapa nih, 3 kali 2 6. Langkah kedua, 3 kali 3 2 kali 7 14. Jumlah kan berapa? 23. 7 kali 3 21. Dijumlahkan 800. Ini 5, ini 1. Cepat ya, cepat ya, gampang ya. Sekarang lagi. Lagi nih. Nah, sekarang coba 92 dikali 72. Udah? Nah, 9 kali 7 berapa? 63 ya. Nah, 9 kali 2 nah, ditambah 7 kali 2 14. Jumlahnya berapa? 32. Tiganya di atas karena puluhan. 2 kali 2 4. Jadi ini 6 6 2 4. Sama? Gampang gak? Mudah ya. Mudah. Nah, sekarang coba kamu kerjakan nih, Pak Guru bikin soal. Pak Guru bikin soal. Bentar ya. Nah, coba lihat ini soalnya. Nah, lihat tuh. Coba lihat, ada 2 soal. Yang laki-laki kerjakan nomor 1. Buram ya? Bentar. Nah, lihat. Yang nomor 1 laki-laki, perempuan nomor 2. Laki-laki nomor 1, perempuan nomor 2. Berapa? 200? 140?
Dua. Ada lagi, ada yang beda? Yang laki, yang nomor satu berapa laki-laki? 100? 12. Yuk kita coba bareng-bareng. 7 kali 3 21. Langkah pertama. Langkah kedua, 7 kali 4 berapa? Hah? Berapa? 32. Ditambah 3 kali 8. Tambah berapa? 24. Jumlahnya berapa? Jumlahnya 60, 50, 6. 6. Ya. Ya kan? Ini 7 kali 4 berapa 7 kali 4? 28 ya. 28 tambah 24. Berapa berarti? Jadi 52, Pak. Jadi 52. Nah, sekarang 8 kali 4. 32. Hah? 32. Nah, yang di atas pindahkan. 2 6 5 2. Tuh. Ya. Ini yang jawab 112 siapa ini? Sekarang nomor 2. 3 kali 9 berapa? 27. 3 kali 5. 9 kali 8. Nah, jumlahkan. Jumlahkan berarti 80. Tuh, 7. 8-nya di atas, 7-nya di bawah. Kemudian 8 kali 5. 10. 4-nya di atas, plus 0. Ini pindah ke sini berapa? Ini pindah ke sini. Ya, berarti 2 karena ini 15 gantung 1, tulis 5. 7 tambah 4. Berarti di sini 11, 0 gitu kan? Nah, pindahkan. Berarti jumlahnya berapa ini? 3 6 1 0 ini isinya. Tuh. Dua-duanya salah, ya. Lagi. Yo. Nih laki-laki, perempuan, silakan balap. Ya, kali. Woi, ada yang sudah nih 4.300. Nah, laki-laki mana jawaban laki-laki nih, belum nih yang laki-laki. Hah?
4.300. Empat delapan sama aja. Oke, kita bareng-bareng. Kita bareng-bareng. Nah, sekarang lihat sini. 5 kali 7. Tulis 35. Ya. Nah, untuk yang tengah. 7 kali 6 dulu. 42. Kemudian 5 kali 8. 40. Jumlahkan berapa? 82. Berarti di sini tulis 82. Sekarang 6 kali 8. 48. Nah, sekarang geser nih. Berapa nih? 3. Ini berapa nih? 8 tambah 5. 8 tambah 5. 1, 2. Ini geser ke sini berapa? 6 ya. 6. Ini 8. Nah, berarti ini berapa? Berarti ini 4. Ya, gesek sini ya. Tuh, satunya pindah ke sini 4. Kemudian 2 6 8. Oh. Kenapa? Oh, 13 ya. Iya, 13 benar. Ini 13 ya. 13. Berarti ini berapa? 3. Ya, ini gini ya. Oh, masih anu. Sekarang nah. Sekarang kita coba lagi. Sekarang kita coba lagi, perhatikan. Perkalian nanti diulang lagi nanti bisa ya. Nanti diulang-ulang lagi nanti biar bisa. Ya, ulang-ulang lagi biar bisa. Sekarang nih, berapa? Sekarang pembagian. 864 dibagi 2. Berapa? 430. Caranya gimana? Caranya 8 dibagi 2 berapa? 4. 6 dibagi 2 3. 4 dibagi 2. Nah, gampang kan? Gampang. Sekarang nih, 3, 6, 8 dibagi 3. Ayo. Seratus. Seratus dua puluh dua.
Perhatikan caranya, perhatikan. 3 dibagi 3 1. 6 dibagi 3 2. 8 dibagi 3 2. Nah, bisa enggak? Enggak bisa. Nah, bilangan berapa yang bisa ini? Yang kurang dari 8 berapa? Dibagi 3-nya. Berarti 6 ya? 6 ya? Dibuat 6 ya? Nah, ini sama dengan 6. Sisanya berapa? 2. Berarti 6 dibagi 3 2. Nah, sisa ini 2. Nah, karena 2 ini harus selesai. Gimana caranya? 2-nya dikasih 0. Kalau dikasih 0, di belah bawahnya adalah dibikin koma. Nah, 20 dibagi 3, bisa enggak? Yang bisanya berapa? 2. Bukan. 20-nya ini di yang bisa dibagi 3 berapa? 21. Kurang dari 20. 6. 6 kali dibagi berarti berapa? 16. Berapa? Dua puluh dibagi tiga bisa enggak? Enggak bisa kan? Maka berapa? 18. Berarti sisa berapa? Sisa 2. 18 dibagi 3 berapa? 6. 6. Nah, 2 ini dibagi 3 lagi, berarti ini kalau 2 ini berulang ya. 20 lagi berarti 6 lagi. 20 lah dah, ya. Berarti ini 122,66. Ya, lagi. Lagi nih. Ya, yang gampang. Berapa? Nih, 7 dibagi 2 bisa enggak? Yang bisanya berapa? 6 kan? Sisa berapa? Sisa 1. Berarti 6 dibagi 2 3. Nah, ini kan 1. Berarti di sini 14 dibagi 2 7. Selesai kan? Berarti ini 6 dibagi 2. Nah, ini hasilnya. Lagi, lagi. Lagi? Mau lagi? Ya, lagi ya. Lagi. Ya, dah. Ada belum? Ini lihat. Okay.
Berapa? 1000. 1200. Ya, kita cek bareng-bareng. Kita cek bareng-bareng. 3 dibagi 3. 1 ya. 8 dibagi 3 enggak bisa kan? 6. Sisa 2. 6 dibagi 3 berapa? 6 dibagi 3 2. 24 nih dibagi 3. 8. 6 dibagi 3. Hasilnya ini. Sama? Ya, oke. Okay. Baik, kalau sudah itu salah satu penjumlahan, pembagian dan pengurangan dengan cara cepat, ya. Jadi mudah-mudahan nanti sekarang kalau kalian pengen melanjutkan, nanti boleh belajarnya tidak di Google Meet, langsung di kelas. Syaratnya, syarat yang pertama, Pak Guru kasih batas waktu, nanti kita mulainya seleksinya setelah UTS. Nanti kita akan coba belajar matematika cepat ini setelah UTS. Syaratnya satu, syaratnya adalah sudah hafal perkalian. Nanti yang boleh, nanti Pak Guru hanya menerima kalau laporan dari guru kelasnya bahwa si Anu sudah bisa ikut karena sudah hafal. Kalau belum hafal nggak boleh. Ngapal dulu perkalian 1 sampai 100. Ya. Perkalian 1 sampai 100 harus sudah hafal. Nanti setelah UTS baru kita mulai. Ya. Nanti guru kalian, kamu setornya ke guru kelas. Pak, saya sudah hafal perkalian. Nah, nanti kamu di depan guru kelas, kalau sudah hafal, nanti boleh ikut perkalian, penjumlahan, pembagian, kelipatan, penjumlahan, dan sebagainya dengan cara cepat bareng Pak Guru di sekolah. Oke ya. Jadi syaratnya nanti setelah UTS kalian menghadap ke guru kelas menghafal. Langsung, Pak, saya mau menghafal. Buat ikut bimbingan matematika cepat gitu. Bisa? Sanggup? Sanggup ya? Sanggup. Baik, kalau sudah sanggup, kan ini udah jam 2:30. Ini terlalu banyak, kalau banyak-banyak nanti kamu kali khawatir, nanti kamu ini kepalanya pusing karena di kamera. Nanti kita lebih detailnya lagi kapan waktu setelah UTS. Nah, kita di sekolah dengan syarat kamu sudah hafal perkalian 1 sampai 100 di luar kepala. Ya. Baik. Itu saja untuk mengawali ini. Memang perkalian penjumlahan itu susah bagi yang tidak mau belajar.
gampang kalau mau belajar. Nah, kalau yang tadi itu caranya mudah apa susah? Mudah. Mudah ya, gampang ya? Ya, baik. Nanti kita akan coba lagi. Nanti boleh latihan lagi di rumah bersama teman kamu, biar nanti pas bimbingan di kelas di sekolah kamu bisa lancar. Baik, sampai di sini saja dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kalian tadi belajarnya bisa diserap. Nanti harus diulang-ulang. Kalau nggak diulang-ulang, ya akan repot. Baik, itu saja. Terima kasih, Pak Guru. Akhiri saja. Sampai ketemu nanti setelah UTS. Pesan Pak Guru, UTS kerjakan dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, jaga tetap kondisinya supaya kamu sehat terus. Ya, jangan banyak-banyak main. Yang ketiga, patuhi dan ikuti nasihat dari orang tua. Yang terakhir, kamu harus rajin beribadah. Minta sama yang kuasa untuk diberikan apa yang kita minta. Baik, itu saja Pak Guru akhiri sampai di sini. Sampai ketemu lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.